Pemirsa, DPR RI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan terobosan untuk pemulihan sektor pariwisata yang terpuruk dalam beberapa bulan terakhir. Pasalnya pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang devisa bagi negara. Sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar kedua sebesar 300 triliun rupiah bagi negara setelah kelapa sawit. Berdasarkan keterangan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf, ketika pandemi COVID-19, sektor pariwisata tidak berdaya dan semuanya berhenti. Mengingat pariwisata tidak bisa dilakukan secara virtual karena wisatawan harus datang bertemu dan berkumpul. Untuk itu perlu ada program recovery, lanjutnya bagi para pelaku di bidang pariwisata dan industri kreatif agar tetap memiliki semangat dan bangkit kembali yang dimulai bulan Agustus hingga Desember 2020. Selanjutnya mempersiapkan untuk memasuki fase normal di tahun 2021 mendatang. Pemerintah harus mendorong memaksimalkan wisatawan Nusantara. Wisatawan lokal yang masuk ke Jawa Barat mencapai 68 juta orang per tahunnya. Jika seorang membelanjakan minimal 500 ribu, maka uang yang berputar di Jawa Barat dari sektor pariwisata mencapai 33,3 triliun rupiah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.